Buat teman-teman yang mengalami masalah setelah beli kuota internet kartu Telkomsel tapi tidak bisa digunakan, di sini admin akan membagikan solusi agar kuota internet kalian tetap bisa digunakan kembali. Oke teman-teman, langsung saja untuk langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama-tama silakan kalian masuk di pengaturan HP kalian ya, seperti ini. Kemudian setelah kalian di pengaturan seperti ini, kalian pilih jaringan internet ya. Di bagian sini yang ada gambar wifi-nya itu kalian ketuk saja seperti ini. Oke. Kemudian setelah di halaman ini, kalian pilih kartu SIM dan jaringan seluler di sini, teman-teman. Kalian ketuk saja seperti ini. Kemudian di situ karena yang mengalami masalah adalah kartu Telkomsel ya. Maka di sini kita pilih kartu Telkomsel, ini kita ketuk. Seperti ini, teman-teman. Kemudian setelah di halaman ini, teman-teman nonaktifkan terlebih dahulu kartu SIM kalian, nonaktifkan seperti ini. Oke. Kemudian setelah di tampilan nonaktif, teman-teman biarkan sejenak lalu aktifkan kembali seperti ini. Kemudian setelah aktif kembali, silakan teman-teman kembali ke halaman beranda kalian dan silakan untuk dicoba apakah sudah bisa digunakan atau belum. Kalau admin baru saja mengalami masalah tersebut dan admin atasi dengan cara yang sudah admin jelaskan ini tadi. Oke, teman-teman silakan dicoba, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah ditonton videonya dan jangan lupa selalu nantikan video-video admin selanjutnya. Terima kasih.